Hai, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan saya Naila Huda. Seperti biasa di awal ni pagi ada banyak berita-berita yang kami nak bawakan kepada anda, mungkin berita yang anda terlepas sejak malam semalam. Betul. Dan seperti biasa hari ini hari Jumaat, bagi mereka yang bekerja office hours, seperti biasa hari ini merupakan hari terakhirlah sebelum mereka weekend bakal menjema pada esok. Dan sudah semestinya ini berita-berita yang kita nak kongsikan yang menjadi tumpuan di laman web kami. Berita pertama, kita nak bercerita mengenai soal integriti di mana magistrate berusia 38 tahun dituduh terima suapan RM295,000. Kalau kita dapat bacakan sedikit ya, di Mahkamah Magistrate Session, seorang magistrate di Mahkamah Session dan juga Magistrate Raub telah dituduh melakukan rasuah di Mahkamah Khas Rasuah Kuantan. Tertuduh Muhammad Amin Syahul Hamid didakwa melakukan 8 kesalahan membabitkan nilai suapan berjumlah RM295,000. Dan mengikut kertas pertuduhan, magistrate itu didakwa telah secara rasuah meminta dan memperoleh suapan wang berjumlah RM295,000 untuk tidak mengenakan hukuman penjara terhadap kesalahan kerana didapati menyimpan dan menjual rokok seludup. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Ghazali Muhammad Taib membenarkan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin serta pasport turut diserahkan kepada pihak mahkamah dan kes akan disebut semula pada 15 Januari depan. Ya, dan sebelum ini kami ada melakukan wawancara bersama pihak Timbalan Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memberitahu kes rasuah dalam kalangan penjawat awam ketika ini amat serius. Katanya ia bukan sahaja membabitkan pegawai kerajaan biasa tetapi juga mula menjangkiti pengamal undang-undang. Cik Razak. Naila, kalau kita tengok ya, rasuah ni bukan melibatkan orang awam saja, tetapi kalau kita tengok in the hallways, the corridors of judiciary, kehakiman juga kita tengok, magistrate pun tidak terlepaslah dari tuduhan. Ini hanya tuduhan ya, tapi saya ingin ingat kembali lah, imbau kembali zaman-zaman saya menjadi reporter mahkamah dulu di Johor, magistrate di Pontian pun sampai sekarang kes-kes kes itu sudah luput begitu saja. Jadi saya rasa kalau kita sambutlah di mana MACC sendiri akan menempatkan, memberi tawaran untuk menempatkan pegawai-pegawai mereka, jadi mungkin ini adalah satu cara untuk kita mengekang budaya rasuah ini. Tetapi ultimately lah yang menjadi mereka yang menentukan rasuah atau tidak adalah diri sendiri. Tapi jika benarlah maknanya pengamal undang-undang ini sendiri yang melakukan rasuah ataupun terlibat dalam aktiviti ataupun gejala rasuah ini sendiri, sepertinya image pengamal undang-undang itu sebenarnya terguris sebenarnya kalau kita lihat kepada ada terpalit dengan isu-isu rasuah ini, Razak. Image is everything. Ya. Itu sebabnya bagi mereka yang terlibat dalam bidang kehakiman, sudah tentu integriti itu adalah satu. Jadi saya fikir di zaman baru ini, mana-mana pun profession ya, kita mula di bangku sekolah, kita serapkan nilai-nilai integriti, keikhlasan di dalam melakukan tugas tanpa terlibat dalam elemen-elemen rasuah. Dan di situ bukan sahaja integriti individu atau reputasi individu itu yang tercalar, malah institusi perundangan di situ yang reputasinya, integritinya akan terguris. Dan bercakap tentang jenayah ini, kita nak beralih ke berita seterusnya. Terbongkar kondo mewah di Mount Kiara jadi pusat tanaman pokok ganja. Pokok ganja dalam bukan, rumah dia tanam. Bukan rumah ya, kondo. Tiga individu menjadikan sebuah kondominium mewah di Mount Kiara, Kuala Lumpur sebagai pusat penanaman pokok ganja. Bagaimanapun, perbuatan mereka terbongkar selepas polis melakukan serbuan di premis tersebut Isnin lalu. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berkata pihaknya telah menahan suspek dan merampas pokok ganja yang dianggarkan bernilai RM1.21 juta. Katanya orang selalu tanam pokok ganja ni di ladang, tetapi kali ini satu penanaman dadah dalam kondo. Kondo mewah di Mount Kiara menanam pokok ganja, prosesnya lebih kurang macam hidroponik. Cik Razak, kita lihat ini satu kiranya when desperate measures. Nailah, saya rasa bukan desperate saja. Saya tak hairan lah. Kalau lembu boleh simpan dalam kondo, itu kita berseluruh saja ya. Tetapi kalau kita fikirkan, memanglah di Malaysia ni, kalau di luar negara kalau kita tengok, banyak usaha dilakukan untuk legalize cannabis.
kalau kita fikirkan satu masa dulu ramai remaja guna t-shirt ada daun pakar lolo. Jadi adakah ini menjadikan satu insentif lah bagi orang yang tak tahu tahu tentang kemungkinan lah kalau mereka nak mencebur diri dalam bidang pertanian dalam dalam pasu pun boleh ada usaha jika mereka rajin lah. Tetapi jika usaha-usaha dilakukan, kalau kita tengok ketum pun ada buruk baiknya. Jadi ada elemen-elemen berfaedah daripada menanam ini. Kalau kita tengok di Amerika, ada syarikat-syarikat ataupun industri menanam cannabis secara komersial. Jadi kalau kita mencari jalan penyelesaian supaya tidak timbul guna kondo, guna pasu, tanam sendiri kat laman sendiri secara senyap-senyap, jadi mungkin boleh menjadi satu industri yang membawa manfaat. Cik Azhar, dua perkara yang kita nak lihat daripada isu ini, kondo mewah ni dijadikan sebagai pusat tanaman pokok ganja ni, salah satunya adalah untuk kita melihat ataupun mereka sendiri nak melindungi macam kondom mewah. Siapa sangka boleh ada aktiviti-aktiviti macam penanaman pokok ganja. Dan persoalan kedua, pokok ganja ni senang pula hidup dalam rumah tu, Cik Razak. Di dalam horticulture, pertanian, ada satu cara di mana teknik. Even Prince Charles melakukan. Bila awak bangun pagi, you speak to your plant. Jadi mungkinlah mereka on the same wavelength, jadi tumbuh segar dan subur. Dan mungkin ada pengudaraan untuk mereka dalam rumah sebenarnya. Dan kita lihat nilainya juga, 1.21 juta seperti yang Cik Razak cakap, ia boleh jadi satu industri yang baik kan. Dan kita lihat negara lain seperti Thailand juga dah mulakan langkah untuk tidak lagi melarangkan ganja. Tahun depan New Zealand bakal mengadakan referendum sama ada untuk mengharamkan lagi, kekalkan pengharaman itu, atau untuk terus membenarkan ganja untuk dikeluarkan dan digunakan secara bebas. Dan kita nak beralih ke berita seterusnya, ini mengenai pengisytiharan harta. Kata Speaker Dewan Rakyat, masih ada masa lagi untuk isytihar harta. Mana-mana ahli parlimen yang masih belum mengisytiharkan harta mereka masih diberi masa untuk berbuat demikian. Jelasnya lagi, buat masa ini hanya wakil rakyat dari gabungan parti Sarawak GPS yang memohon untuk diberi masa sebelum mengisytiharkan harta. Cik Razak, kenapa perlukan masa? Ada nak edit sikit ke apa-apa? Janganlah cakap edit, tapi saya rasa kalau siapa yang perlukan masa, mungkin harta ni begitu banyak melempah ruah, mungkin ada akaun-akaun di pesisir pantai, bank-bank financial services di luar sana. Tetapi memang eloklah sekiranya mereka yang ingin memberi, menawarkan perkhidmatan bagi perkhidmatan awam, nak jadi wakil rakyat, be honest, disebabkan kita perlu ketelusan. Jika wakil-wakil kita menunjukkan sedikit kelembapan dalam usaha untuk mengisytihar harta, okey, kalau ada sebab-sebab yang munasabah, okey, tetapi perlulah kita sahut cabaran ini supaya mereka yang kita lantik akan menjadi ikon lah, menjadi ikutan kita dalam apa-apa juga yang mereka lakukan, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan amanah. Cik Azhar, penonton di luar sana nak tahu, pengisytiharan harta ni melibatkan aset-aset duit dalam bank saja ataupun melibatkan kepada aset-aset juga, Cik Azhar? Kalau kita tengok, kita everybody lah sangat curious lah. ABC ni dalam bank account dia ultimately ada berapa juta ya. Tetapi sudah tentu ada lagi mereka yang kita tak nak kata menyelindung lah, tetapi harta-harta tu dalam nama isteri, anak, waris dan sebagainya. Jadi ada bagaimana kita nak menentukan apa harta yang perlu diisytiharkan, tetapi yang pentingnya adalah keikhlasan. Walaupun harta itu di bawah nama orang lain, di park under somebody's name, kita perlu keikhlasan, dedahkanlah semuanya. Jika tidak dedah, mungkin mereka boleh dikenakan charge ke macam mana? Mengikut undang-undang, saya rasa belum lagi ada undang-undang terpaksa diluluskanlah melalui parlimen. Tapi yang meluluskan ahli parlimen mereka sendiri. Jadi dari segi kanun kesusahan tu sudah tentu ada, jika terbuktilah ada elemen rasuah, ada peruntukan dalam perundangan. Tetapi jika sesiapa tidak mengisytiharkan harta, ultimately adalah mereka di peti undi nanti akan membuat penilaian. Okey, betul. Ya, sama ada undang-undang diambil terhadap mereka, tindakan undang-undang, apapun reputasi mereka itu, tindakan untuk mereka tidak mengisytiharkan harta itu sudah
menyatakan sesuatu. Jadi kita ada satu lagi berita kita nak bawakan sebelum kita berhenti rehat. Ini mengenai jenayah juga, sindiket aktiviti dalam talian lagi warga China di Berkas. Ini pula di Ipoh, Jabatan Immigration telah berjaya menumpaskan satu lagi sindiket aktiviti dalam talian yang melibatkan warga China dengan penahanan 65 orang. 65 orang, kuantiti yang banyak. Ya, ini operasi terbaru di Ipoh pada Rabu dan kesemua mereka yang berumur antara 17 hingga 55 tahun pun ditahan dalam serbuan di dua buah rumah berkembar tiga tingkat di Gerbang Maju Rapat. Dan kata Ketua Pengarah Immigration, seramai 35 orang dibekas di rumah pertama dan di rumah kedua ada 30 orang. Dan itu merupakan susulan dari operasi yang pernah dijalankan tiga hari sebelum itu, berjaya memberkas 40 warga China. Kita lihat semakin menjadi-jadi. Sebelum ini, Syazak, kalau kita lihat di Cyberjaya, ramai boleh dianggap keratusan ya, yang telah ditahan oleh immigration disebabkan oleh adanya jenayah di atas talian ini, aktiviti ataupun sindiket aktiviti dalam talian ini. Dan kali ini berpindah pula ke Ipoh, dua serbuan secara besar-besaran dilakukan. Secara keseluruhan sudah ada 941 penahanan warga China. Nailah, saya nak tengok isu ini dari segi bagaimana Malaysia ini sekarang menjadi satu destinasi yang begitu panas, yang begitu menarik bagi pelancong-pelancong dari China. Satu masa dulu disebabkan Musang King. Hingga sekarang mereka pun terlibat dalam usaha untuk penerokaan tanah untuk buka dusun durian Musang King. Tapi disebabkan mungkinlah kita ini terlalu mudah untuk isu visa on demand, untuk menarik ramai lagi pelancong. Bila kita tengok statistiknya, kedatangan pelancong dari China begitu ramai sekali. Adakah ini disebabkan satu daya tarikan? Jadi terpulanglah kepada kerajaan, pihak-pihak yang berwajib untuk memikirkan bagaimana, adakah dengan membuka pintu seluas-luasnya mendapat menarik elemen-elemen seperti ini. Satu masa dulu kita ingat skam-skam ni semua dari Nigeria, dari satu negara Afrika lah. Tetapi sekarang closer to home nampak gaya. Nampak gayanya dari segi apa yang telah dirampas oleh Jabatan Immigration ni, 232 unit telefon bimbit, komputer riba ada, monitor komputer, unit pemprosesan pusat CPU, mesin terminal kad kredit, 24 buah modem internet, 163 kad SIM card baru. Nampaknya mereka begitu mahir sekali sebenarnya dalam dan bagi Cik Azhar sendiri mungkin ada pandangan. Sebenarnya mereka ni target market ni mereka untuk orang-orang di Malaysia ataupun orang daripada China sendiri? Kita tengok ramai ya, di Malaysia sendiri ramai juga menjadi mangsa. Tetapi disebabkan zaman teknologi ini, walaupun berpusat di Ipoh, kalau tengok di mana, Silibin jalan mana-manalah di Ipoh rupanya, kalau kita tengok, kita dapat scam call tu mungkin berasal daripada pelbagai lokasi di merata dunia. Jadi ini disebabkan kemajuan teknologi disalahgunakan, walaupun berpusat di Ipoh, kita tengok satu dunia akan menjadi mangsa. Tapi bagi kita di Malaysia ni, kita berikanlah pendidikan agar kalau kita dapat scam call, panggilan yang tidak diketahui asal-usulnya, janganlah kita jawab. Okey, betul. Baik, kita ada banyak lagi berita. Kita ada juga berita terbaru dari UK. Apa keputusan tidak rasmi dari UK, keputusan susulan pilihan raya umum, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali di Awani Pagi, kami ada satu lagi cerita kita nak bawakan sebelum kita ceritakan tentang Brexit dan apa lagi berita antarabangsa. Ini mengenai Pulau Besar Melaka yang hendak dijual kepada Singapura. Ini penjelasan Ketua Menteri. Kerajaan Negeri Melaka menafikan dakwaan bakal menjual pemilikan Pulau Besar kepada syarikat swasta dari Singapura untuk dibangunkan. Namun, Ketua Menteri kata sebahagian besar pemilikan pulau berkenaan, iaitu sebanyak 80% adalah milik persendirian. Hanya 20% pemilikan pulau berkenaan dimiliki kerajaan negeri. Dan kata Ketua Menteri Melaka lagi, perbincangan dengan pemegang pemilikan terbesar Pulau Besar iaitu sebuah syarikat swasta masih dijalankan bagi memastikan beliau boleh membangunkan pulau itu dengan kerjasama PKNM serta MAIM dan kerajaan negeri, tidak pernah dimaklumkan tentang kabar penjualan terbabit. Jazak, isunya kita tidak mahu menyentuh isu sama ada jual atau tidak, tapi jika kerajaan Negeri Melaka ini bersetuju menjual pulau ini kepada syarikat swasta, jadi adakah sama seperti Pulau Batu Putih di mana jika pemilikan itu kepada Singapura, Singapura boleh menuntut 12 batu nautika perairan, dan jika pulau ini dijual, adakah Singapura boleh menuntut ataupun tidak?
Fizi, kalau kita tengok perkataan the term jual itu begitu sensitif sekali. Saya rasa kalau sesiapa punlah memikirkan tentang tanah, sovereignty tanah kita, sudah tentu jika ada sesiapa mana pihak pun walaupun mereka mempunyai freehold title kepada satu buah pulau yang benar-benar berapa kilometer, berapa meter saja kalau kita naik sampan dari Umbai di Melaka tu kita akan sampai, sudah tentu ini akan menjadi satu menimbulkan reaksi pelbagai. Jadi kita tak perlu risaulah jual ke tak jual. Saya rasa mana-mana individu yang mempunyai memegang freehold title tidak akan dibenarkanlah untuk menjual. Tetapi bila ini adalah question of pembangunan. Mm-hmm. Kalau kita tengok, kita sudah ada example lah Pulau Jerejak di Pulau Pinang. Pelbagai usaha dibuatkan untuk membangunkan sebagai satu daya tarikan. Jadi kalau kita boleh belajar daripada usaha-usaha yang saya rasa tidaklah begitu 100% berjaya untuk model untuk pulau besar. Pulau besar ada daya tarikannya sendiri selain daripada pada awal tahun ada je orang tempat datang tahanan, bawa kambing dan sebagainya. Tapi kita guna, kita develop secara yang mengikut undang-undang, bukan dengan cara menjual dan menyebabkan isu-isu yang akan berbangkit. Maknanya ini soal kepada untuk kita membangunlah, bukan soal untuk kita menyerahkan segalanya teritori kita kepada sesiapa. Kita perlu faham mengenai itu. Dan seterusnya kita nak bawa berita mengenai apa tu, Nailah? Baik, ini berita terbaru yang kami baru dapat jam 6 pagi tadi. Kita sudah mendapat keputusan tidak rasmi apa keputusan pengundian keluar atau exit polls dari pilihan raya umum United Kingdom yang bakal menentukan apa masa depan Britain di Kesatuan Eropah di EU. Dan kami mendapati keputusannya berpihak kepada parti konservatif yang mungkin beri bayangan mungkin rakyat Britain ni dah bosan dah kot dengan Brexit, dan mungkin undi ini menunjuk bahawa mereka betul-betul nak Brexit dah setakat ni. Nailah, kalau kita tengok kita bersiaran berapa bulan dah ya. Ini adalah satu saat yang kita nanti-nantikan kita dapat memaparkan breaking news. Bagi mereka yang belum bangun ataupun sudah bangun, you heard it first on awal ni pagi ya. Pilihan raya Britain dimenangi, ini exit poll sahaja secara tidak rasmi. Nampak gaya Boris Johnson perkiraannya menang begitu besar sekali. 368 kerusi dimenanginya, Labour terus menjunam, hilang 71 kerusi, tinggal 191. Jadi ini memberikan satu indikasi bahawa rakyat Britain, mereka yang mengundi, mahu mengikuti apa yang tagline Boris Johnson adalah get Brexit done. Jadi adakah ini menunjukkan satu, memberi satu indikasi bahawa 31 Januari tahun depan UK akan keluar daripada EU disebabkan undi majoriti ini begitu besar sekali, memberi satu jalan kepada parti konservatif untuk menjalankan usaha untuk mengeluarkan UK dari EU. Apapun perkembangan terkini anda boleh dapat saksikan di laman web kami di astroonline.com. Kami juga telah pun mengeluarkan satu artikel mengenai UK memilih ini, iaitu parti konservatif hampir pasti menang. Anda boleh membacanya di laman web kami dan kita teruskan. Cik Razak, adakah ia terlalu awal kalau parti konservatif ini nak meraihkan? Kita lihat ini tweet-tweet yang dimuat naik oleh seorang wartawan Financial Times yang kata mereka sudah menyanyikan lagu. One conservative HQ official kata, "This place currently looks more like bunga-bunga at the moment." Dan mereka sudah memulakan nyanyi lagu Oh Isaac Levido untuk meraihkan seorang kaki tangan warga Australia yang menjalankan kempen parti konservatif. Adakah ia terlalu awal untuk meraihkan sekarang? Cuba kita ingat kembali di pilihan raya kita sendirilah. Form 11, apakah itu Form 11? Selagi Chairman EU tidak sign Form 11 saya rasa, keputusan yang semua orang sudah tahu, semua orang sudah menjangkakan, tidak diumumkan sampai mereka yang rasa diri mereka menang tidak dapat celebrate lah. Tetapi ini adalah exit poll. Exit poll ini dijalankan oleh satu Ipsos Mori di UK, di mana 144 kawasan diletakkan dua orang anggota. Mereka memilih setiap 10 pengundi yang keluar untuk memberitahu mereka mengundi siapa, isi kertas dalam keadaan yang tertutup, dan mereka gunakan ini sebagai indikasi statistik data bagaimana siapa mengundi apa. Jadi ini adalah very accurate
setakat yang ada sebelum ini, pilihan raya exit poll ini begitu accurate. Jadi memanglah mereka sekarang bolehlah, parti konservatif bolehlah berpesta disebabkan mereka menang. Kalau di Malaysia kita panggil ejen ya di dalam bilik pusat mengundi itu. Itu ejen itu parti sendiri, tetapi ini adalah independent body. Jadi boleh dipercayai. Okey, baik. Seterusnya adalah apa perkembangan kita nak buat? Jadi kita akan masih membawakan apa perkembangan pilihan raya umum UK di bulletin-bulletin seterusnya, dan kami juga akan membawakan secara langsung keputusan yang akan dikeluarkan malam ini. Okay. Kita nak beralih ke berita seterusnya mengenai Aung San yang sudah hilang sucinya. Hapus etnik, bukti dinafi. Dunia terpegun dengan pendirian pemenang Aung San pemenang hadiah Nobel keamanan Nobel Peace Prize Aung San Suu Kyi yang tiada langsung menzahirkan rasa peka, jauh lagi berduka dengan menafikan kezaliman Myanmar yang kejam menghapus kaum Rohingya. Apa perinciannya, Cik Razak? Tiga hari ini bermula Selasa, Rabu, Khamis ya, Aung San Suu Kyi mewakili Myanmar. Dia begitu popular sekali di kalangan rakyat Myanmar disebabkan mengambil keputusan untuk hadir sendiri di The Hague, Belanda, Mahkamah ICJ untuk menjawab tuduhan seolah-olah satu mahkamah. Ini bukan mahkamah dalam traditional sense. Ya. 17 hakim barisan ICJ atas usaha Gambia sendiri, satu negara yang majoritinya Islam, kecil saja mewakili 65 lain negara OIC yang ramailah majoriti berdiam diri. Jadi perjalanan ini menyebabkan ramai pemerhati di luar sana mengatakan, adakah wanita ini begitu berhati besi, tidak menunjukkan perasaan bila diceritakan atrocity yang dilakukan oleh tentera Myanmar. Bayi ditumbang ke dalam rumah yang sedang terbakar, wanita mengandung dirogol dan kaum lelaki dibunuh dengan kejam sekali. Apa yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi, adalah duduk dan tengok, stare into blank space tanpa menunjukkan satu rasa kasihan terhadap rakyat warga etnik Rohingya yang juga adalah rakyat Myanmar sendiri. Dan menurutnya lagi Aung San Suu Kyi yang turut dikenali sebagai The Lady menerusi lakonan Michelle Yeoh pada 2009 diberi peluang membalas tuduhan pada hari kedua itu. Dan katanya krisis di Rakhine di mana kaum Rohingya menetap mempunyai sejarah berkurun-kurun lamanya. Dan mengikut pertuduhan, apa yang dibacakan, beribu-ribu etnik Rohingya dibunuh sementara lebih 700,000 lagi lari menyelamatkan diri di Bangladesh akibat tindakan menghalau keluar menggunakan kekerasan dan juga kekejaman pada 2017 itu. Cik Razak, perlu tak kita ambil kira pergolakan politik yang turut berlaku dalam Myanmar ini yang mungkin Aung San Suu Kyi terpaksa bertindak demikian? Itu defense-nya Aung San Suu Kyi ya, selama ini beliau mengatakan yang beliau adalah tidak mahu satu perkara yang lebih buruk berlaku disebabkan Myanmar ini sedang menangani pemberontakan juga dengan kaum-kaum etnik lain. Jadi padanya ini adalah satu tindakan di mana askar Myanmar itu sini dipanggil Tet Mador ya. Adakah mereka yang sudah dituduh melakukan kekejaman tetapi mereka sendiri yang akan melakukan siasatan. Jadi bila siasatan ini berlaku, pihak kehakiman berlaku di The Hague, Belanda, sudah tentu usaha-usaha kerajaan lain untuk meredakan keadaan. Mereka tiada force of law ya, untuk melakukan sesuatu. Itu terpulang kepada Security Council di PBB. Buat masa ini hanyalah memberi satu amaran ataupun satu pendedahan supaya perkara ini ada 600,000 lagi rakyat Rohingya di Rakhine. Nasib mereka bagaimana? Baik, kita hampir ke penghujung awani pagi, tapi kita ada satu lagi berita kita nak bawakan. Pasti anda dengar mengenai seni pisang dilekatkan pada dinding. Tapi pernahkah anda lihat durian pula yang dilekat di dinding? Durian taped to the white wall cuba meniru karya seni pisang hasil cetusan idea artis dari Perancis. Jadi sebelum ini cerita pisang itu dijual pada harga $120,000. Jadi bagaimana pula dengan durian? Tapi kalau memikirkan bagi kita yang mungkinlah kita ni tidak mempunyai nilai seni yang begitu tinggi, tapi bila memikirkan hanya melekatkan pisang dan juga selotape itu, harganya boleh mencecah RM120,000. Agak pelik je, Razak. Fizik RM120,000 lebih kurang setengah juta ya. Tengok apa yang saya bawa hari ini. US dollar. Mungkin lebih dari itu berjuta ringgit. Saya ada ini. Okay. Tengok. Saya ada
ini. Okey, so kita dah boleh jual pisang dan juga sertifikat itu. Jom, kita jadi millionaire pagi ini. So, ini pisang kampung ya namanya. Okey, ini diguna pisang apa ni, Jazab? Pisang emas ke apa ni? Itu di Johor dipanggil pisang montel. Tetapi pisang ini memang banyak kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan lah, dipanggil Banana Republic with good reason lah. Ini adalah satu installation, performance art bagi mereka yang peka tentang seni art yang pada peringkat tinggi. It is not art itu yang yang penting, the idea behind it. Itu sebabnya ini can be worth setengah juta Malaysia. Jadi silakan. Okay. Ada gunting, ada tip. Okey, baik. Terima kasih Encik Razak atas perkongsian dan juga atas penerangan kepada kita semua pada hari ini. Dan oleh itu, Awan Ni Pagi akan berakhir di sini. Ya, kita nak berseni lepas ni. Dengan itu, saya Nala Huda. Dan saya Hafiz Zirosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.